tempat final TNC Indonesia Masters 2023. Gimana pertandingan hari ini, main rubber game, tapi di game kedua dan game ketiga kalian bisa bangkit dengan cukup jauh ya poinnya, bisa diceritain pertandingan hari ini ya. Ya, pertama-tama mengucap syukur, alhamdulillah hari ini pertandingan berjalan dengan lancar dan alhamdulillah tanpa cedera. Untuk pertandingan hari ini sendiri, ya kita tahu kita tertinggal poin sangat jauh ya di game pertama. Mungkin banyak melakukan kesalahan sendiri dan kurang siap sama pola permainan lawan, karena kita tahu lawan pemain Chinese Taipei ini memiliki drive yang sangat kencang ya, jadi kita kurang antisipasi di situ dan sama pola permainan depannya kita kurang siap tadi di game pertama. Di game kedua dan game ketiga tuh mungkin bisa diceritain kunci kebangkitan kalian seperti apa? Ya, di game kedua dan ketiga kita lebih berani di permainan depan ya, lebih agresif juga dengan pola permainan kita, lebih yakin dan lebih banyak menyerang ya, dan itu juga buat lawan lebih kaku. Baik, langsung ada pertanyaan karena media cukup ya, silakan. Pertama kali jadi ranking 1 dan main di Istora, apakah kalian dapat beban atau gimana? Ya, kita tidak terlalu memikirkan ranking 1 ya. Bermain di hadapan pendukung di Istora itu luar biasa. Kita tidak terlalu memikirkan kita banget kita lagi di ranking 1, ranking 5, ranking berapa. Yang penting kita bermain lebih fokus aja sih setiap match itu aja. Ya, tapi tadi di game pertama, tadi kan bilangnya agak kaget, emang adaptasinya, karena kemarin gak main mungkin ada pengulangan adaptasi lagi atau seperti apa? Yang pasti bermain di Istora ini, sekarang-sekarang ini bola ini lebih berat ya, lebih berat dibanding 2 tahun, 3 tahun sebelumnya. Kalau saya pribadi rasakan seperti itu ya, ada angin, tapi bolanya berat gitu. Anginnya tuh ke samping-samping, kalau mungkin kalau ada yang nonton juga bukan ke belakang ya, ke depan ke belakang, tapi anginnya tuh malah nyamping gitu. Ini yang apa ya, yang mungkin buat pemain juga, buat seluruh pemain juga agak kaku, karena yang kemarin kayak di Malaysia yang anginnya berbeda juga, terus di India yang hampir tidak ada pengaruh angin ya karena di sana cuaca dingin, dan di sini anginnya nyamping-nyamping gitu, jadi adaptasinya mungkin harus lebih apa ya, lebih fokus gitu. Ada lagi pertanyaan? Jadi gimana buat besok pertandingan persiapan untuk di perempat final, Jay? Ya, buat besok kita harus tetap fight mau nggak mau, meskipun ya kita jujur aja pasti yang namanya pertandingan tour ini kan menguras tenaga, tapi lawan juga sama ya, lawan juga sama, bermain 3 turnamen, kita tidak bisa berikan alasan, yang siapa yang siap, ya itu pasti besok yang akan menang. Tapi kita tidak takut, kita pengen ngasih yang terbaik dan bisa besok. Ya, Mas, silahkan. Dari Malaysia, kemudian India, kemudian hari ini 2 kali hari ini main kabel, kondisi fisik kalian bagaimana, kemudian berapa pemain sebelum kalian yang sudah berprestasi menyatakan tanpa mulai merasa bosan, mereka terkorban main kemudian capek gitu. Bagaimana sudah sekalian membangun apa buat sustain untuk fokus di setiap pertandingan? Ya, kalau saya pribadi ini adalah udah bosan sih pasti ada ya, bosan sih pasti ada, makanya saya di sini pribadi ngajak teman sama keluarga di sini biar nggak bosan gitu kan, di hotel biar ada hiburannya gitu. Ya yang pasti seluruh pemain pasti ada titik bosan, apalagi rentetan turnamen yang padat ini, tapi ini kan udah resiko jadi atlet gitu kan, apalagi ini mau road to Olympic, pasti semua pemain pengen mengumpulkan poin biar masuk nanti di road to Olympic nanti. Jadi bosan nggak bosan, siap nggak siap, sakit nggak sakit, kalau menurut saya hajar aja, karena kan ya udah resiko gitu, ini pekerjaan kita terjun di atlet ini, ya inilah resikonya, harus dijalani aja, dinikmati. Terakhir mungkin ya, Mas, silahkan. Tadi mainnya sebelah sama
mereka gitu. Gimana kan? Terus juga sempat di CC tadi gue sama supporter gitu. Terus hasilnya juga mainnya tetap dan yang kalah juga gitu. Jadi ya. Ya kalau menurut saya ya hal yang biasa ya, mungkin kan ini baru pertama kali kan main barengan juga. Biasanya kan nggak pernah beda beda jam ya. Gitu ya. Ya. Ini main badminton. Ya. Nggak ada yang ini sih ya. Tetap fokus sama permainan kita aja sih. Mungkin juga beberapa kali ngeliatin tapi ya. Fokus. Tolong. Fokus berarti ya. Ya, itu cukup ya Mas. Oke, kita foto dulu. Terima kasih Mas Jarian. Good luck untuk pertandingan.